Laga syarat gengsi bakal mempertemukan dua negara serumpun di babak semifinal antara Indonesia kontra Malaysia pada Sabtu 26 Agustus 2017. Laga ini menjadi ujian nyata Evan Dimas dan kolega karena harus menumbangkan Malaysia yang notabene adalah juara grup A sekaligus tuan rumah. Faktor komposisi pemain juga sedikit memberatkan Indonesia. Pasalnya tiga pilar utama Garuda Muda, Hansa Muyama, Muhammad Haryanto, dan Marinus Wanewar dipastikan absen pada laga krusial tersebut akibat akumulasi kartu kuning. Hal itu tentu menjadi kerugian besar karena Haryanto dan Marinus masing-masing telah mencetak satu gol di kualifikasi grup. Meski tanpa skuad sempurna, kans Indonesia untuk melangkahkan kaki di babak final tetap terbuka. Pertahanan terbaik hingga kini masih dipegang Indonesia dan Thailand yang baru kebobolan satu gol saja di SEA Games 2017. Sementara sang tuan rumah hadir dengan kepercayaan diri tinggi. Bermodal 4 kemenangan di penyisihan grup A, menjadikan Harimau Malaysia satu-satunya tim yang menyapu bersih kemenangan di ajang ini. Mampukah Indonesia meredam ambisi tetangga serumpun untuk berjaya di tanah sendiri?